Halo, halo YouTubers, apa kabar semuanya? Berawal dari sebuah pertanyaan atau kegelisahan dari teman-teman YouTubers, maka dari itu konten kali ini saya akan membahas tentang jumlah subscriber berkurang ataupun subscriber berubah. Pertanyaannya adalah, kenapa jumlah subscriber kita berkurang? Ini dia penyebabnya. Aku ini binatang karang dari kumpulan yang terbuang, tapi masih bisa diinstal ulang. Dan sebelum saya melanjutkan dan menjelaskannya, maka bagi Anda yang belum subscribe dan saat ini sedang menonton konten ini, jangan lupa klik tombol subscribe. Dan oke, pada umumnya jika jumlah pelanggan Anda mengalami sebuah fluktuasi, itu hal yang normal. Tapi jika jumlah subscriber Anda tepatnya berubah ataupun berkurang, bisa jadi ini salah satu penyebabnya. Yang pertama, penonton Anda melakukan subscribe dan unsubscribe pada channel Anda. Yang kedua, pihak YouTube telah menghapus subscribe spam. Biasanya subscriber Anda menonton konten Anda tidak sampai 2 menit kemudian klik tombol subscribe, sehingga dicurigai spam oleh pihak YouTube. Dan pihak YouTube tidak suka yang namanya spam. Sama dengan kita sebagai subscriber pemula, hal yang paling menyakitkan dan kesal pada kita ketika kita diajak sub for sub dan view 2 menit. Ternyata orang yang kita ajak sub for sub malah menonton kurang dari 2 menit kemudian klik tombol subscribe. Itu yang akan menjadi salah satu penyebab subscriber kita berkurang ataupun subscriber kita berubah. Yang ketiga, pihak YouTube telah menghapus akun yang ditutup dari channel Anda. Ini adalah akun yang ditutup oleh pengguna atau dihentikan oleh YouTube karena melakukan pelanggaran kebijakan YouTube. Itu poin ketiga. Jadi ada tiga penyebab kenapa subscriber kita berkurang ataupun subscriber kita menghilang. Oke guys, itulah tiga faktor di masa subscriber kita berubah atau berkurang. Terima kasih sudah menonton konten ini sampai selesai. Dan semoga konten ini bisa bermanfaat pada kita semua. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.